Menanggapi usulan penurunan harga tiket pesawat, Menteri Sandiaga Uno bilang telah diturunkan tim khusus untuk merumuskan kebijakan tersebut. Melalui Satgas yang telah ditunjuk, ada tiga komponen yang menjadi dasar dalam perumusan tersebut, yakni komponen pajak, komponen bea, dan komponen aftur. Dirinya berharap keputusan tersebut segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Sehingga diharapkan harga tiket pesawat dapat berangsur turun menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Pesawat ini telah kita turunkan tim khusus untuk merumuskan kebijakan dan melalui Satgas telah diusulkan untuk tiga komponen utama agar disesuaikan, yaitu komponen pajak, komponen bea, dan juga aftur. Nah, kita harapkan keputusan ini bisa segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan di pemerintahan di bawah Pak Prabowo, sehingga tiket pesawat bisa berangsur turun harganya menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.